Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Agustina. Saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Bunga Kehidupan. Suatu hari, di hutan yang rimbun, hiduplah seorang nenek beserta kedua cucunya. Di dalam hutan tersebut, hanya tinggallah keluarga mereka. Keluarga mereka yaitu keluarga yang begitu sederhana. Di pagi yang cerah, ketika nenek ingin melakukan kegiatan seperti biasanya, kegiatan nenek yaitu mencari kayu bakar di dalam hutan. Ketika nenek tersebut telah mendapatkan kayu bakar tersebut dan akan dibagi menjadi dua tumpukan. Tumpukan yang pertama akan dibawa pulang dan tumpukan yang kedua akan dijual di pasar. Dan uangnya akan digunakan untuk membeli makanan kedua cucunya. Ketika si nenek hendak menjual kayu bakar tersebut ke pasar, ternyata kedua cucu nenek akan ikut membeli si nenek. Dan si cucu pun bertanya kepada nenek, "Nenekku, apakah nenek akan menjual kayu bakar tersebut ke pasar?" Si nenek menjawab, "Iya cucuku, nenek akan menjual kayu bakar ini di pasar. Nenek harap kalian tetap di rumah dan menjaga rumah ini, karena hari sudah hampir malam." Si cucu pun kembali bertanya, "Nenek, ini sudah larut malam. Apa salahnya jika kami berdua menemani nenek?" Si nenek menjawab, "Jangan cucuku. Di luar sana sangatlah berbahaya. Lebih baik kalian di dalam rumah dan menjaga rumah." "Tidak, nenek. Kita akan ikut bersama nenek dan menemani nenek," jawab si cucu. Dan si nenek pun akhirnya mengizinkan kedua cucunya untuk ikut bersamanya. Di perjalanan menuju pasar, sang cucu melihat tumbuhan bunga yang begitu indah, sangat indah. Ketika terbesit di dalam hati sang cucu ingin memiliki salah satu dari bunga tersebut. Namun, sang cucu sadar bahwasanya nenek tidak akan mampu membeli satu pot bunga karena untuk makan sehari-hari pun sudah cukup. Sesampai di tempat penampungan kayu, sang nenek pun menyodorkan kayu kepada penampung kayu. "Apakah hanya ini, Nek, kayu yang dijual?" tanya penampung kayu. "Iya, hanya ini," kata nenek. "Oh, baik, Nek, ini uangnya," kata si penampung kayu. "Terima kasih, Pak," kata si nenek. Setelah nenek menerima uangnya, nenek dan cucu pun segera pulang karena hari sudah semakin malam dan akan turun hujan. Ketika nenek dan kedua cucu itu berjalan terburu-buru, tanpa sadar, ternyata rintikan air hujan pun sudah turun. Dan mau tidak mau, nenek dan kedua cucu tersebut harus berteduh. Ternyata mereka berteduh di sebuah kebun bunga yang begitu indah dan sangat banyak sekali bunga-bunga yang indah bermekaran warna-warni pada malam hari itu. Cucu kembali bertanya kepada nenek, "Nek, indah mungkin ya jika kita memiliki salah satu bunga yang indah begitu." Nenek pun menjawab, "Iya cu, pasti kita akan mempunyai kebun bunga yang indah. Jadi harap kalian bersabar." Setelah lama berbincang-bincang, ternyata hujan sudah reda. Dan akhirnya nenek dan kedua cucu itu pun melanjutkan perjalanan untuk pulang. 2 minggu kemudian, ketika si cucu sedang membantu nenek mencari kayu bakar di dalam hutan, tiba-tiba si cucu melihat sekumpulan bunga yang begitu indah. Bunga tersebut bermekaran. Dan si cucu memiliki niat untuk merawat bunga tersebut. Keesokan harinya, cucu kembali masuk ke hutan untuk melihat apakah bunga tersebut masih ada di dalam hutan tersebut. Dan ternyata bunga tersebut itu masih ada. Si cucu segera mengambil air dan menyirami bunga itu. Lama-lama kemudian, si cucu memberitahu kepada sang nenek bahwasanya di dalam hutan sekarang sudah ada kebun bunga yang indah. Si cucu bilang kepada nenek, "Nenek, sekarang kita memiliki kebun bunga yang begitu indah." Si nenek menjawab, "Di manakah bunga itu, wahai cucuku?" "Bunga itu ada di dalam hutan ini, Nek, di tempat tinggal kita," jawab si cucu.
Tidak mungkin di dalam hutan ini ada bunga yang begitu indah, wahai cucuku. Tapi bunga itu emang ada, Nek, di dalam hutan ini. Jika nenek tidak percaya, marilah ikut bersamaku, jawab si cucu. Dan akhirnya si cucu pun melihatkan kebun bunga yang begitu indah itu. Tanpa sadar, bunga yang begitu banyak dan begitu indah, berwarna-warni dan begitu banyak kupu-kupu yang melekat pada bunga-bunga itu. Akhirnya, bunga itu dan kebun bunga itu dinamai oleh si cucu, yaitu bunga kehidupan. Sekian cerita yang kami bawakan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.